Dadah, sampai ketemu lagi, Rey. Lepasin, Pak. Pikir akan lebih menarik. Ternyata sama saja. Membosankan. Manusia itu sangat menarik. Kalau sudah menyangkut nyawa sendiri, pasti sifat egonya akan muncul. Kamu juga berpikir begitu, kan, Ray? Hanya satu yang boleh bertahan hidup. Apa perbuatan Alpha ada hubungannya denganmu? Jika memang iya, ada masalah. Brengsek! Kamu pikir aku siapa? Semua akan logis jika memang aku ditugaskan untuk semua ini. Iya kan? Setelah pisau ini jatuh ke lantai, nasib ada di tangan kalian berdua. Itu mempermainkan kita. Kenapa sih kamu tidak menjadi mereka? Emangnya, Pak? Beri gue alasan. Jangan sampai gue pukul lo, Fa. Tunggu, tunggu. Tolong maafkan aku, Kak. Aku gak punya pilihan lain. Oke. Sekarang lo mulai bicara. Lo tega-teganya lo, Fa. Bunuh mereka. Dia mengatakan aku akan menjadi pelukis terkenal, Kak. Lalu dengan impian bodohmu itu, lu rela bunuh orang tua sendiri. Memangnya orang yang sudah beruntung sejak awal mengerti apa soal perasaanku? Aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakak yang berprestasi. Aku tidak punya hal lain lagi yang harus aku percaya. Dunia ini gak adil lagi bagiku. Jika diberi pilihan, aku gak mau mati sekarang, Kak. Anak ini, sejak kapan dia memendam rasa sakit sedalam ini?
Ayah, ibu, apa kalian melihatnya? Apakah ini selama ini yang kalian inginkan dari kami? Apakah aku pantas mati? Selama ini aku sudah melakukan yang terbaik untuknya. Kalau begini jadinya, aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai anak. Selamat, saya ucapkan kepada kamu. Kemarilah bersamaku memegang pusaka sebagai tanda hormat kepadamu. Kamu orang yang terpilih, kamu pantas hidup. Pusaka ini milikmu. Manusia memang menarik ya. Kertas putih yang selama ini terselamat adalah baik. Tidak akan menentukan akan seperti apa kedepannya. Selamat datang lembaran hitam untuk memberi. Teruslah hidup kak. Aku Rey, syukurlah kamu belum tidur. Maaf ganggu ya, malam-malam datang ke rumahmu. HP kamu ketinggalan nih tadi di bus. Kamu pakai kostum apa, Rey?